Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita sambung lagi topik 6 tenaga nuklear, masih lagi pada subtopik yang pertama. Jadi kali ini kita akan melihat kegunaan bahan radioaktif dalam industri. Okay. Jadi yang pertama sekali kalau kita lihat di sini, bahan radioaktif digunakan untuk mengesan paras atau kandungan bahan dalam sesuatu bekas atau paket makanan bagi memastikan bekas atau paket itu penuh dengan bahan. Sebab bila kita tutup paket itu ataupun tutup bekas tersebut, maka kita tak dapat lagi melihat kandungan yang berada dalam bekas tersebut. Jadi dalam kilang, apabila sebagai contoh ubat ini bergerak pada tali pengangkut, maka akan disinarkan botol tersebut dengan sumber radioaktif. Dan jika ada dua keadaan, yang pertama ni, untuk yang B ni, dia akan mengesan bahawa bahagian B telah pun penuh dan akan dikesan oleh bahagian pengesan S2. Manakala yang A ni pula, oleh kerana tidak ada ubat pada aras A ni, maka sinar radioaktif boleh melepasi botol dengan lebih mudah, okay? Dan akan dikesan oleh pengesan S1. Okay? Jadi kalau A ini sepatutnya dipenuhi, maka sistem yang ada pada kilang tadi dapat mengesan bahawa botol ini tidak penuh dengan ubat. Okay? Jadi botol ini akan diproses semula. Okay, yang kedua, bahan natrium 24 digunakan untuk mengesan kebocoran dalam paip bawah tanah. Okay. Jadi negara-negara yang maju, negara yang moden seperti Amerika Syarikat, Britain dan sebagainya, kebanyakan paip air mereka berada di bawah tanah. Dan jika berlaku sebagai contohnya kekurangan tekanan pada air, maksudnya ada paip yang telah pun bocor. Jadi tidak praktikal, tidak munasabah untuk jabatan air negara-negara tersebut untuk menggali seluruh kawasan laluan paip untuk mengesan di mana kebocoran itu berlaku. Jadi apa yang mereka buat, mereka akan masukkan natrium 24 kepada tempat mulanya air bergerak. Dan mereka akan menggunakan tube 3 mula untuk mengesan di manakah natrium 24 itu akan keluar dengan banyaknya. Jadi natrium 24 ini yang ada dalam air akan keluar ke kawasan tanah di sekelilingnya pada tempat yang berlaku kebocoran. Jadi jika diletakkan pengesan giga mula di kawasan tersebut, maka dia akan mengeluarkan bunyi yang menandakan bahawa di situ ada natrium 24, maksudnya di situlah tempat berlakunya kebocoran. Jadi syarikat itu hanya perlu menggali kawasan itu sahaja dan memperbaiki pipe yang bocor di situ. Jadi itu praktikal, menjimatkan kos, menjimatkan masa. Sebenarnya sinar gamma atau sinar beta juga digunakan untuk menentukan ketebalan kertas, plastik dan juga kepingan logam. Jadi dalam industri yang menggunakan kilang, di mana mereka hasilkan bahan-bahan ini dengan kuantiti yang banyak, maka tidak munasabah untuk semuanya ketebalannya diperiksa oleh manusia secara manual. Jadi mesin mereka menggunakan bahan radioaktif untuk pastikan produk-produk mereka mempunyai ketebalan yang sama dan diterimalah. Okey, contohnya dibuat di sinilah. Ini bila mereka menghasilkan kepingan kertas, bila dia telah melalui penggelek. Penggelek ini tugas dia untuk memadatkan, untuk menghasilkan satu ketebalan tertentu pada kertas. Dan di sini kita ada sumber radioaktif yang akan dilalukan melalui kepingan tadi dan akan dikesan oleh giga mula. Okay.
Jadi kalau dapat dikesan, mungkin bermakna kertas tadi tidak cukup tebalnya. Okay. Jadi radioisotop digunakan untuk mengukur berapa cepat enjin menjadi haus, sebab radioisotop boleh ditambahkan dalam minyak enjin tersebut, dan juga mengesan benda dalam minyak, gas dan juga paip air. Kemudian radioisotop juga digunakan untuk mengesan kebocoran pada saluran paip di bawah tanah. Okey, sekarang kita tengok pula kegunaan bahan radioaktif dalam pertanian. Okay. Biasanya bahan yang radioaktif yang digunakan ini adalah bahan yang biasanya terlibat dalam dalam proses tersebut. Contohnya natrium 24 digunakan kerana dalam air memang wujud natrium secara semula semula jadi. Okay, sama juga kes dengan fosforus 32 dan nitrogen 145 ini, di mana fosforus dan nitrogen merupakan nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan yang diserap melalui akar. Jadi fosforus 32 dan nitrogen 145 ini dimasukkan ke dalam baja nutrien dia untuk mengkaji kadar penyerapan baja oleh akar tumbuhan. Tunjukkan di sini air dengan larutan yang mengandungi bahan radioaktif. Okay. Kemudian mereka akan gunakan giga mula untuk mengesan pergerakan fosforus 32 atau nitrogen 145 di sepanjang laluan yang ada pada tumbuhan ini. Biasanya air ini akan diserap melalui akar, akan dibawa oleh salur dinamakan sebagai xylem, dan xylem ini akan menghubungkan seluruh bahagian pokok ini. Pada batangnya ada xylem, kemudian pada dahannya ada xylem, dan pada daunnya pun juga ada xylem. Maka saintis akan dapat mengesanlah pergerakan. Jadi kalau dia bergerak naik dengan cepat, maka kadarnya tinggi. Kalau bergerak naik secara perlahan, maka kadarnya rendah. Jadi mereka dapat mengkaji kadar penyerapan material tersebut. Alat sebutkan, ini alat Geiger Müller. Okey, selanjutnya kita tengok pula kegunaan bahan radioaktif masih lagi dalam bidang pertanian, di mana sinar gamma, sinar yang paling kuat sekali dalam sinar radioaktif, digunakan untuk memandulkan serangga perosak yang merosakkan tumbuhan supaya populasi serangga perosak dapat dikawal. Maksudnya, jika serangga itu mandul, maka dia tak akan dapat menghasilkan generasi yang baru. Okay. Jadi kita boleh menyebabkan serangga itu mungkin putuslah ataupun menyebabkan populasinya tidak berapa besar. Okay, contoh diberikan di sini, contoh serangga perosak yang mungkin disinarkan dengan sinar gamma adalah lalat buah yang merosakkan buah dan juga belalang. Belalang ini dimakan pucuk pokok yang mengganggu proses pembesaran pokok tersebut. Okey, radioaktif untuk menyebabkan juga mutasi pada tumbuhan yang akan menghasilkan benih baru yang dapat memberikan hasil yang lebih banyak, kualiti yang lebih baik dan rintangan yang kuat terhadap penyakit. Jadi ini mereka gunakan radioaktif untuk menyebabkan berlakunya mutasi pada genetik tumbuhan. Okay. Jadi ini sebenarnya tidak semestinya lah. Mungkin mereka nak hasilkan pokok dan memilih mutasi yang terbaik. Okay. Tapi kita sebenarnya tidak bolehlah nak mengawal mutasi apa yang kita nak. Okey, selanjutnya kita tengok pula kegunaan bahan radioaktif dalam perubatan. Di sini digunakan iodin 131 untuk memeriksa pengambilan iodin oleh kelenjar tiroid. Jadi, kelenjar tiroid ini dia perlukan kepada ion iodin untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu. Contohnya kelenjar tiroid ini dia menghasilkan hormon tiroksinah. Jadi kekurangan iodin akan mengganggu kuantiti tiroksinah tersebut. Jadi di sini digunakan untuk memeriksa pengambilan iodin oleh kelenjar tiroid dan mengesan ketulan darah dalam buah pinggang pesakit. Kerana iodin juga wujud secara semula jadi
dalam sistem badan manusia. Okey, seterusnya kita ada kobalt 60. Kobalt 60 ni menghasilkan sinar yang sangat kuat. Masih lagi sinar gamma digunakan dalam radioterapi untuk membunuh sel-sel kanser. Jadi sel-sel kanser ni merupakan sel-sel yang telah pun mengalami mutasi, di mana sel ini tidak akan berhenti berhenti bertumbuh. Okey. Jadi kanser ni adalah melibatkan terlampau banyak sel yang tidak berhenti bertumbuh yang boleh menyebabkan ketumbuhan. Okey. Jadi kalau kita boleh katakan sebenarnya semua kanser adalah ketumbuhan, tetapi tidak semua ketumbuhan adalah kanser. Mungkin orang bertanya mengenai leukemia. Leukemia juga mungkin tidak melibatkan ketumbuhan, tapi sebenarnya melibatkan penghasilan terlampau banyak sel darah putih, yang akhirnya sel darah putih ini akan menyerang sel badan kita sendiri. Maksudnya berlaku pertumbuhan yang terlampau pesat untuk sel darah putih yang menjejaskan kesinambungan keserasian badan kita lah. Okey, sebenarnya kita tengok pula kegunaan, masih lagi kegunaan bahan radioaktif dalam perubatan. Di sini tunjukkan sinaran gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk mensterilkan peralatan hospital seperti jarum suntikan, bantal, tilam dan peralatan bedah. Sinar gamma ni sangat kuat, dia boleh membunuh mikroorganisma. Jadi bila boleh membunuh mikroorganisma, inilah yang disebutkan sebagai mensterilkan. Proses membunuh mikroorganisma. Dengan di sini digunakan untuk membunuh tempat yang mungkin pernah ada pesakit SARS. SARS sekarang ini antara virus yang sangat kuat. Contohnya menyebabkan penyakit respirasi di Timur Tengah, COVID, dan sekarang ini menyebabkan pula COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ini. Sebenarnya kita ada natrium 24, kegunaan dia untuk mengesan kepulan darah beku. Jadi sama konsepnya, natrium memang wujud secara semula jadi dalam tubuh badan kita. Jadi bila dimasukkan natrium 24 ni dalam saluran darah kita, dia akan mengalir bersama darah, kemudian dia akan tersekat di tempat berlakunya kepulan darah beku tadi. Jadi kalau menggunakan Geiger mula, maka kita boleh mengesanlah di mana berlakunya pengumpulan natrium 24, iaitu di tempat yang berlakunya sumbatan disebabkan oleh ketulan darah darah beku. Di sini kita tengok pula kegunaan bahan radioaktif dalam pengawetan makanan. Jadi untuk sinaran gamma digunakan untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria, kolat dan serangga dalam makanan. Dan proses ini dipanggil sebagai penyinaran makanan. Okay. Contohnya buah strawberry, cherry dan juga anggur. Okay. Tapi yang risikonya adalah jika berlaku pencemaran radioaktif lah. Sebenarnya sinaran gamma juga digunakan untuk mereputkan buah yang telah masak dan menghalang pucuk kentang daripada bertumbuh semasa disimpan. Sebabnya bila berlaku sahaja pertumbuhan, maka kualiti kentang tadi akan menurun. Okey, dan juga satu lagi melibatkan proses penghantaran kentang tersebut. Contohnya kentang dihasilkan di India nak digunakan di Malaysia, maka dia dihantar menggunakan kapal yang mengambil masa. Jadi dibimbangi kentang-kentang ini akan bertumbuh dalam perjalanan tersebut yang akan menurunkan kualitinya, maka dia disinarkan dengan sinaran gamma untuk mengelakkan pertumbuhan. Sebenarnya kegunaan bahan radioaktif dalam arkeologi, dalam arkeologi menggunakan karbon 14 secara konsepnya, kita kena ingat semua benda hidup dan kebanyakan bahan di dunia ini mengandungi unsur karbon. Jadi mereka gunakan karbon 14 untuk menganggarkan usia bahan tinggalan purba dengan mengukur kuantiti karbon yang masih tinggal dalam bahan itu. Contohnya di sini
Kita ada dua mayat, dua mumia, mungkin mumia lah. Ini dalam dalam keranda batu sarcophagus. Ini pula mungkin ditemui di kawasan padang pasir dan sebagainya. Mungkin mumia zaman Fir'aun dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan karbon 14 untuk mengukur kuantiti karbon yang masih tinggal dalam bahan tersebut. Jadi itu untuk subtopik yang pertama untuk bab nuklear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.